Aksi seorang pria yang merupakan driver ojol belakangan ini viral dan menarik perhatian warganet. Pasalnya driver ojol tersebut melakukan atraksi berbahaya di jalan raya yang lumayan ramai pengendara. Aksinya itu pun kemudian menarik perhatian pengendara lainnya. Aksi berbahaya tersebut kemudian direkam oleh salah satu pengendara, dan kini rekaman itu beredar luas di media sosial, salah satunya Instagram @fakta.jakarta. Dalam video tersebut, terlihat beberapa pemuda awalnya melihat seseorang yang mengenakan atribut ojol tengah melakukan atraksi saat mengendarai motor. Tampak dalam video driver ojol tersebut melipat tangan di dada dengan penuh percaya diri di atas motor yang tengah berjalan. Aksi tersebut langsung menarik perhatian pemuda yang merekam kejadian tersebut beserta teman-temannya. Tak berhenti di situ, driver ojol itu melanjutkan aksinya dengan berani membuka lebar-lebar tangannya seolah-olah sedang melayang seperti burung di udara. Kemudian, driver ojol itu juga dengan berani rebahan di atas motor yang tengah melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Bahkan yang membuat para pemuda itu takjub adalah ketika driver ojol tersebut rebahan di atas motor sambil membuka tutup tangan dan kakinya. Situasi ini sontak membuat para pemuda yang menyaksikan aksi tersebut merasa panik dan takut, sambil berseru meminta untuk berhenti. "Awas, udah-udah," kata salah satu pemuda itu. Meski demikian, mereka tetap tertawa ngakak melihat keberanian dan atraksi yang dilakukan oleh pengendara ojol tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.